Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ketua MUI Kota Bogor Adam Ibrahim meyakini aksi unjuk rasa 4 November mendatang akan berlangsung kondusif. Ibrahim menegaskan kedatangan massa dari Bogor atas nama pribadi bukan mewakili kelompok tertentu. Perwakilan sejumlah ormas Islam Kota Bogor berkumpul guna mempersiapkan aksi unjuk rasa 4 November mendatang. Mereka sepakat untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif selama aksi. Aksi 4 November merupakan respon dari dugaan penistaan agama yang dilakukan Cagu Petahana Basuki Cahayapurnama. Sebelumnya Ahok telah menyampaikan permintaan maaf, namun penyelesaian hukum dinilai sebagian kalangan menjadi jalan terbaik guna menuntaskan kasus itu. Berdasarkan laporan dari ormas-ormas Islam yang ada di Bogor, yang akan berangkat tanggal 4, 12.000. 12.000 orang? 12.000 orang. Menggunakan apa, Pak? Bermacam-macam. Bahkan ada yang berangkat sejak hari Kamis. Ada berangkat secara pribadi, pakai kereta masing-masing, sejak hari Kamis sampai malam Jumat. Kurang lebih 20 bis. Sekali lagi, nama Majlis Ulama. Mereka berangkat atas nama